Pihak Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan terkait dengan adanya aktor intelektual di balik aksi unjuk rasa yang terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu yang sebagian berakhir ricuh. Tugas kepolisian juga segera mengamankan sebanyak 9 orang tersangka yang diduga melakukan penghasutan dan ujaran kebencian terkait dengan aksi tersebut. Menanggapi hal ini, Bareskrim Polri melalui Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kemudian memberikan penjelasan dan perkembangan terkini atas kasus tersebut. Undang-undang Cipta Kerja. Yang perlu saya jelaskan di sini bahwa dengan selesainya berkas tersebut, ya, kita tetap akan mengembangkan jaringan tersebut. Jaringan daripada kasus-kasus yang sudah kita ajukan. P21 ini, di tahap 2, kita cek jaringan kembali. Kalau ada jaringan nanti kita temukan, kita proses kembali, ya, kita proses kembali untuk jaringan-jaringan yang lain. Jadi berkas ini tidak berhenti di sini, tapi nanti kalau ditemukan oleh penyidik ada kaitannya, ada aliran kepada orang-orang, ya, yang dalam fakta hukum nanti ditemukan pidana, akan kita proses berkaitan dengan kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan.